dengan izin Allah Rabbul Alamin telah kita majukan segala aktiviti kita daripada lokal sampai kepada luar negara di Asia Pasifik, di Timur Tengah dan di Eropah. Dan di antara aktiviti yang paling penting ya, dalam kita memperkenalkan Islam pada masyarakat yang belum Muslim ialah melalui kebajikan kita, amal-amal kebajikan kita. Dan di waktu yang sama juga kita selalu mengadakan dialog-dialog dengan orang yang belum Muslim supaya yang belum kenal Islam, kenal Islam. Yang takut pada Islam, dia tak takut lagi. Yang negatif terhadap Islam, dia positif kembali. Dan syukur ya, dalam segala usaha yang kita jalankan, ribuan orang telah memeluk Islam sejak tahun 80 sampai hari ini. Tujuan dakwah Islamia ini supaya kita mengajak orang yang belum Islam pada Islam. Kalau kita selalu mengajar saja sesama Muslim, ini kita sering guna istilah dakwah. Dakwah ilallah menyeru orang di luar masuk ke dalam. Sesama Muslim kita namakan harakah islahiyah, iaitu satu usaha untuk memperbaiki keadaan umat Islam, tasfiyah wa tarbiyah, supaya niat kita semua lillahi ta'ala dalam apa juga amalan kita, dan tarbiyah kita mengikut manhaj Quran wa sunnah wal ijma' al-khulafa' al-rashidin, kemudian berijma' al-ulama', baru kita kembali pada qiyas. Itu manhaj yang kita pakai untuk memastikan bahawa masyarakat Islam tidak keliru, masyarakat yang belum Muslim juga mudah memahami apa itu Islam yang sebenar. Kalau tidak dalam konteks Malaysia ini, ataupun tidak asing dengan Indonesia, selalu Islam itu dikaitkan dengan Islam ala Melayu atau Islam Nusantara. Seakan-akan agama Islam kena ikut kita, bukan kita ikut Islam. Itu suatu kekeliruan yang menyebabkan ramai orang tidak tertarik pada Islam, ya, kerana dianggap Islam itu dimiliki oleh orang Arab kebetulan ketinggalan, dan juga orang Nusantara tidak begitu terkenal dengan kemajuan mereka berbanding dengan Barat. Sebab itu dalam konteks masyarakat Malaysia ini, sebagai maklumatnya untuk kita fahamnya, konteks Malaysia saja orang kata, kenapa ya, dalam masa 60 tahun merdeka, masyarakat saya orang Cina yang dulu 80% imma konfusi ataupun Buddha, dari 80% itu hampir 60% memeluk agama Nasrani. Kenapa mereka boleh tinggalkan agama asal dan mengikut Nasrani, tidak mengikut kita? Ialah kerana kita tidak menjalankan dakwah. Yang lain menjalankan dakwah, kita sibuk sesama sendiri, dan kita terlalu buang masa kita membincangkan hukum-hakam tanpa membincangkan nilai universal. Tuhan kita Allah bukan Rabbul Arab, Rabbul Nusantara, tapi Rabbul Alamin. Kita gagal memperkenalkan Allah sebagai Rabb kepada semua. Kita gagal. Yang kedua, kita juga gagal memperkenalkan bahawa Nabi Muhammad SAW rahmatulil alamin, pembawa rahmat kepada semua, bukan kepada orang Muslim saja. Jadi kerana kegagalan ini menyebabkan Islam itu terhalang kemajuannya. Apalagi sesama umat kita pula banyak masalah dalaman yang menyebabkan kita tidak bisa maju. Dan jadi contoh, kita tak pernah lihat pihak Nasrani yang sudah pecah pada 72 contohnya, dan Yahud 71 contohnya. Tetapi mereka itu tak nampak ada perbalahan sesama mereka. Di media masa tidak nampak mereka adanya permusuhan. Tapi kita di antara umat Islam ini, media saja kita tunjuk bahawa kita sering adakan pertempuran ataupun kita ada confrontation sehingga kita terlalu keras sesama sendiri.
Sedangkan Allah ingatkan kita, Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sangat kasih sayang bersama sesama yang beriman, sangat berpendirian tegas bersama orang yang belum. Kita sebaliknya.